saja bahwa saya merasakan betul. Forum Koalisi Parpol Non-Parlemen Kabupaten Nganjuk sepakat mendukung pasangan Marhen Trihandi dalam Pilbup mendatang. Forum Partai Non-Parlemen Kabupaten Nganjuk mendukung Marhen Jumadi dan Trihandi Cahyo Saputra sebagai pasangan Cagub dan Cawagub dalam Pilkada mendatang. Dukungan dari 7 partai ini disampaikan dalam pertemuan di Hotel Nirwana pada Kamis siang. Ketua Forum Muhammad Yusuf menyatakan dukungan karena rekam jejak Marhen yang baik dan Trihandi merupakan peraih suara terbesar se-Jawa Timur di Pileg kemarin. Ini dukungan secara politik atau masih individual? Kalau saya pribadi dan partai politik dari Partai Garuda sangat mendukung beliaunya. Dan insya Allah dari beberapa 9 parpol tadi yang sudah, itu ada 6 yang 3 masih meminta rekom dari DPP. Dan saya yakin insya Allah nanti akan bersatu mendukung beliaunya. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Ada alasan tertentu Pak? Kenapa? Insya Allah kalau alasan saya memang beliaunya Bapak Marhen sebagai bupati kemarin memang 0% Pak. Jadi 0%. Jadi pegawai atau yang dikatakan guru sukuan atau dan sebagainya itu alhamdulillah dari bidan yang sukuan itu bisa diangkat menjadi pegawai negeri dan 0 rupiah. Yang saya lihat dan saya dengar, Marhen Jumadi menyambut baik dukungan ini dan optimis mendapat restu dari partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan. Sementara Trihandi Cahyo Saputra menyerahkan keputusan posisi AG1 atau AG2 kepada DPP Partai Demokrat. Memang kita ini kan punya misi besar kita bagaimana membangun Nganjuk bersama-sama. Nganjuk milik kita, termasuk media ikut memiliki Nganjuk ini, maka harus kita bangun bersama-sama. Maka tatkala kita diundang oleh ketua partai yang tidak masuk di parlemen yang tahun ini, maka ada 7 partai tadi yang mengundang kita mendukung kita, alhamdulillah ya. Ada PSI, kemudian Partai Umat, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai PBB, terus kemudian Garuda, satu lagi apa ya? Perindo ya. Alhamdulillah. Kita terima dengan tangan terbuka. Ayo kita bersama-sama bangun Nganjuk. Satu pertanyaan lagi, Pak. Apakah yakin mendapatkan rekom dari PDI Perjuangan? Oh ya harus dong. Kita harus yakin kan itu. Harus yakin. Yang penting yang disampaikan di sini bahwa saya dan Pak Marhen menjadi satu. Entah siapa yang jadi bupati dan wakil bupati nanti kita serahkan kepada organisasi, kita serahkan kepada partai politik bahwa kami berdua sudah bersepakat, berkomitmen untuk menjadi satu. Mudah-mudahan niat kami ini bisa disambut baik oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Agis Cyber melaporkan.